Pemirsa, dalam menyambut ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-78, anggota DPRD Kota Jambi, Umar Paruk, mengadakan kegiatan open turnamen domino. Kemeriahan menyambut ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 turut dilakukan oleh anggota DPRD Kota Jambi, Umar Paruk, yang menyelenggarakan kegiatan turnamen domino pada Sabtu malam 12 Agustus 2023. Dirinya turut mengadakan kegiatan turnamen domino di wilayah daerah pilihnya dengan tujuan untuk mempererat tali silaturahmi di tengah-tengah masyarakat yang ada di sekitarnya. Anggota fraksi Partai Gerindra tersebut menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya untuk masyarakat sekitar, tetapi juga terbuka untuk masyarakat yang ada di Kota Jambi. Ya, dalam rangka memperingati kemerdekaan RI yang ke-78, saya memimpin pemuda-pemuda khususnya di Kecamatan Danau Teluk dan seluruh pemuda di sekota Jambi. Mereka memberikan itu, maka saya berinisiatif mengadakan satu open turnamen untuk domino. Untuk daripada itu, salah satunya memang saya juga akan mencalonkan diri untuk maju lagi sebagai kandidat calon DPRD Kota Jambi dari Partai Gerindra. Ini terbuka untuk umum. Kota Jambi, siapapun silakan datang untuk mendaftar. Karena kita terbuka dalam hal memperingati kemerdekaan RI. Sandi, JEK TV, melaporkan.